Hello, hai semua. Assalamualaikum. Okey. Hari ni kita masuk tempat lembik ni. Amin tak ada guna kayu, sampah kita dah kumpul banyak, nampak sampah. Ini paya. Kira hang lembah. Dia punya lembik, tengoklah. Nampak. Tapi kita masuk dengan menggunakan sampah saja. Kayu ada. Sampah ni tunggu aja. Kita buat kita punya laluan trek. Okey. Abang rasa lagi baik abang lajukan. Kalau tak macam korang tengok cerita Hindustan lah. Memang lama lah. Okay. Macam mana kawan-kawan? Lebih kurang macam itulah. Apabila kita turun dekat tempat lembik, tak ada kayu, kita kumpul-kumpul sampah, dengan sampah tu kita turun, kita buat tapak trek kita. Ni lembik ni. Nampak?
lembik. Tapi sebab sekarang ni amin korek, kita buat longkang dulu. Lepas ni kalau diizinkan, insyaAllah kita akan korek USM. USM terus buang tanah lembik ni. Lepas tu kita tukar tanah lain, sebab dia tak banyak, tak banyak juga yang kena kawasan perumahan. Nampak, nampak berair. Ni sampah tarik. Kita buat, kita punya track. Sebab ilmu excavator ni tak perlu malu lah. Tak tahu, tanya. Kalau dengan Ameng, Ameng tak ada masalah. Ramai orang bertanya. Terutama sekali operator-operator muda kita lah. Kalau sipu-sipu, otai-otai, dia memang takkan tanya sebab dia dah tahu macam mana, macam mana nak buat kan. Sampah kita kumpul-kumpul, tapi memanglah keadaan duduk kita tak selesa. Malum tempat lembik, walaupun kita kumpul-kumpul sampah, keadaan mesin duduk tak selesa lah. Amin tak buang sampah jauh, sebab nanti kita nak korek USM. Sampah-sampah ni semua ada guna. Lima dapat. Kita tak buang jauh sampah. Sebab sekarang kita alih, tengok tapak kita cukup tak cukup. Lepas tu dah cukup tapak, kita tengok ukur paras mana kita nak korek USM. Baru kita korek USM. SM sampai tanah keras. Lepas tu kita akan tukar tanah lah, bubur tanah cantik. USM untuk tapak perumahan ni tak sama dengan USM kita buat jalan. Kalau buat jalan ni, dia kena ada kain, ada pasir, semua kena ada. Nanti satu hari jalan akan mendap, rumah dia tak sama. Walaupun dia dah korek USM, kemungkinan besar walaupun dia dah tukar tanah, dia tetap akan piling. Jadi pada permulaan kita masuk, sambil-sambil kita buat jalan, kita clearing-clearing, sambil-sambil itu juga kita korek longkang. Ni semua paya lembek. Nampak? Nampak? Lembek tak lembeknya? Okey, kita jumpa pula di part 2. Sekian, terima kasih semua kerana menonton. Assalamualaikum.